Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fid darsil lughah al-arabiyyah lil fasli 'ashir. Ismahu li an uqaddima nafsi. Ismi Miss Nusaybah au Miss Saybah. Ana mudarrisa lid darsil lughah al-arabiyyah wa tahsin wa tafidh al-Qur'an fil madrasatil 'aliyah al-Islamiyah al-Muttahidah Gema Nurani. Na'am. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Arju an takunu fi sihhah wal 'afiyah. Hal antum musta'idun li talabil 'ilmi? Insyaallah kullukum musta'idun li talabil ilmi. Nah. Idzan yajib 'alaikum an tata'allamu bil hamas. Oke? Ya. Qabla nabda hadzal dars, hayya naqra' qira'at al basmalah. Wa du'a qabla durus. Wahid ithnani thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, ya ayuhat thullab, fi hadzal liqa' sana ta'alam anil mawdu' al-bayanat al-syaksiyah wal-hadful li hadat dars huwa mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab dengan tema al-bayanat al-syaksiyah dan mengidentifikasi makna kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab dengan tema al-bayanat al-syaksiyah. Awalan, hal antum ta'rifun makna al-bayanat asyaksiyah? La? Idan la, hayya nandur ila hadihi surah. Fi hadihi surah, tilka kathirun minal insan. Wa kullu insan ladaihum al-bayanat asyaksiyah. Misal, ladaihum al-ism waladaihum al-jins waladaihum al-unwan waladaihum al-mihnah mukhtalifah. Kalian bisa lihat gambar di sebelah ini. Di gambar ini terdapat banyak orang dan setiap orang pasti memiliki al-bayanat asyaksiyah. Nah, mereka juga pasti memiliki namanya masing-masing. Mereka memiliki alamatnya masing-masing. Jenis kelaminnya masing-masing, bahkan pekerjaan masing-masing yang mungkin akan berbeda dengan yang lainnya. Wadzalika tusamma al-bayanat asyaksiyah. Wa ma makna al-bayanat asyaksiyah? Al-bayanat asyaksiyah bimakna identitas diri. Identitas diri kita sebagai manusia. Al-misal, Miss Saybah. Ismi Nusaybah. Nama Miss Saybah. Mihnati mudarrisah. Pekerjaan Miss sebagai guru. Lalu jinsi, jenis kelamin Miss adalah unsa, perempuan. Begitu pula dengan kalian. Kalian pasti memiliki namanya masing-masing. Lalu kalian memiliki pekerjaan kalian sebagai siswa. Dan jenis kalian pun berbeda-beda. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Itu yang dinamakan al-bayanat asyaksiyah. Fi Indonesia, tilka bitokoh. Bitokoh li ta'rif al-bayanat asyaksiyah. Wahadihi al-bitokot asyaksiyah fi Indonesia. Apa aja sih bitokot syaksiyah? Yaitu ada SIM, lalu KTP, kartu pelajar,
kartu anggota organisasi, lalu ada juga kartu anggota perpustakaan. Itu yang dinamakan bitokot syaksiyah. Thumma, ma makna al-bitokot syaksiyah? Nah, al-bitokot syaksiyah bimakna kartu identitas. Kartu identitas. Wal'an, isma' waraddid. Dan sekarang, dengarkan dan ikuti mis. Bitaqatu rukhsatil qiyadah. Bitaqatu rukhsatil qiyadah. Bitaqatu rukhsatil qiyadah. Surat izin mengemudi. Bitaqatu rukhsatil qiyadah. Surat izin mengemudi. Bitaqatu rukhsatil qiyadah. Surat izin mengemudi. Ma makna bitaqatu rukhsatil qiyadah? Mumtaz. Makna bitaqatu rukhsatil qiyadah? Surat izin mengemudi. Wasaniya, bitaqatu thalib. Bitaqatu thalib. Bitaqatu thalib. Kartu pelajar untuk laki-laki. Bitaqatu thalib, kartu pelajar laki-laki. Bitaqatu thalib, kartu pelajar laki-laki. Ma makna bitaqatu thalib? Mumtaz, kartu pelajar untuk laki-laki. Wal'an, bitaqatu thalibah. Bitaqatu thalibah. Bitaqatu thalibah. Bitaqatu thalibah, kartu pelajar untuk siswa perempuan. Bitaqatu thalibah, kartu pelajar perempuan. Bitaqatu thalibah, kartu pelajar perempuan. Ma makna bitaqatu thalibah? Kartu pelajar perempuan. Jangan kebalik ya antara bitaqatu thalib wa bitaqatu thalibah. Idan tolib lil muzakkar wa tolibah lil mu'anas. Tolib untuk laki-laki dan tolibah untuk perempuan. Lalu selanjutnya, bitaqatu uqwiyatil maktabah. Isma' waraddin. Dengarkan, lalu ulangi. Bitaqatu uqwiyatil maktabah. Bitaqatu uqwiyatil maktabah. Bitaqatu uqwiyatil maktabah. Kartu anggota perpustakaan. 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 Ma makna bitaqatu uqwiyatil maktabah? Nah, mumtaz. Kartu anggota perpustakaan. Wal'an, bitaqatu uqwiyatil harakah. Bitaqatu uqwiyatil harakah. Bitaqatu uqwiyatil harakah. Kartu anggota organisasi. Bitaqatu uqwiyatil harakah, kartu anggota organisasi. Wal'an, bitaqatul huwiyah. Bitaqatul huwiyah. Bitaqatul huwiyah. Bimakna KTP, kartu tanda penduduk. Bitaqatul huwiyah, kartu tanda penduduk. Bitaqatul huwiyah, kartu tanda penduduk. Ma lughatul arabiyah, kartu tanda penduduk? Nah, mumtaz, bitaqatul huwiyah. Wal'an, unzur ila hadhihi surah. Ma hadhihi? Siapa yang bisa jawab? Nah, hadhihi bitaqatu thalibah. Lima ke tolibah? Di anna
polibah, bukan poli. Ya. Suma, mahadihi. Nah, mumtaz. Hadihi bitaqatul huwiyah. Hadihi bitaqatul huwiyah. KTP, kartu tanda penduduk. Watilkal albayanat allati najiduha kathiran fil bitaqat. Minha awalan al-ismu, wathanian al-mihna, wathalithan makanu, watarikhul milad, warabian al-unwan, walkhamisan al-jinsu. Jadi terdapat beberapa identitas di dalam kartu identitas kita, dan yang paling sering ditemukan adalah yang pertama, al-ismu. Ma makna al-ismu? Al-ismu bimakna nama. Pasti ada dong nama kita di kartu identitas, baik itu nama panggilan ataupun nama lengkap. Tapi mungkin lebih seringnya adalah nama lengkap. Lalu yang kedua adalah al-mihnatu. Al-mihnatu bimakna pekerjaan. Lalu yang ketiga, makanu watarikhul milad, yang artinya tempat tanggal lahir. Lalu yang keempat, al-unwan, yang artinya alamat. Lalu yang kelima, al-jinsu, yang artinya jenis kelamin. Wal'an asmi' waraddi. Dengarkan lalu ulangi yang Miss baca. Al-ismu nama. Al-ismu nama. Al-ismu nama. Al-mihnatu pekerjaan. Al-mihnatu pekerjaan. Al-mihnatu pekerjaan. Makanu wa tarikhul milad, tempat tanggal lahir. Makanu wa tarikhul milad, tempat tanggal lahir. Makanu wa tarikhul milad, tempat tanggal lahir. Al-unwanu. Al-unwanu alamat. Al-unwanu alamat. Al-unwanu alamat. Al-jinsu jenis kelamin. Al-jinsu jenis kelamin. Al-jinsu jenis kelamin. Al-jinsu jenis kelamin. Fahim tuh? Alhamdulillah, insyaallah fahim tum. Summa unzur ila hadhihi surah. Dzalika su'al fi hadhihi surah. Unzur ila bitaqah. Awalan, as-su'alu wahid. As-su'alu awal, masmu thalib. Ma makna masmu thalib? Siapa nama siswa ini? Unzur ila bitaqah. Masmu thalib. Ismu thalib Rudi. Ismu thalib Rudi. As-su'alu tsani, ma mihnatuhu? Ma makna ma mihnatuhu? Mihnah. Na'am. Ma mihnatuhu, apa pekerjaannya? Ma mihnatuhu? Mihnatuhu thalib. Pekerjaannya adalah siswa, pelajar. Karena itu kartu pelajar, berarti pekerjaannya adalah pelajar. Aina wulid? Aina wulid? Ma makna aina wulid? Di mana dia dilahirkan? Wulida fi Garut. Garut fi lughah al-arabiyah Garut.
Ar-Rabi' wal-Ishrun min Maris al-Fa'in wal-Khamsi pada tanggal 24 Maret tahun 2005. 24 Ar-Rabi' wal-Ishrun Maret min Maris 2005 al-Fa'in wal-Khamsi. Wasu'alu akhir, Aina unwanuhu? Bimana, dimana alamatnya? Unwanuhu fi syari' kaum tengah, di jalan kaum tengah. Ya ayuhat thullab, wal'an nuridu an nadri lil tamrinat al-istima'. Isma' jaida, dengarkan baik-baik. Sekarang kita akan tes listening atau istima'. Di sini Miss akan memutar suaranya sebanyak 2 kali. Jadi didengarkan baik-baik. At-tadribul awal. Tamrinat lil istima'. Akmil hadzan nafs. Hadhihi bitaqatu talib. Ismu talib Azka Wildan. Al-Mihna Talib. Makan wa tarikhul milad Difuk Al-Thalith min Yanair Sanah Alfin wa Tis'i Mi'atin wa Thamanin wa Tis'in. Al-Unwan Syari' Fatimura Rokmu Thamanin Difuk. Al-Jins Zakaw. Wa tadribu thani. Wa hadhihi bitaqatu talibah. اسم الطالبة حليمة السعدية المهنة طالبة مكان وتاريخ الميلاد سمارونغ الخامس والعشرون من فبراير سنة 1997 العنوان شارع والسونغو رقم 40 سمارونغ الجنس أنثى. نعم خلاص الحمد لله. Wal'an najib, wal'an nujibu jama'ah. Kita akan menjawab bareng-bareng ya. At-tadribul awal. Hadihi mal ijabah, jawabannya apa? Hadihi bitaqatut talib. Bitaqah. Ismu talib Azka Wildan. Al-mihna mal ijabah, apa jawabannya? Talib. Makanu wa tarikhul milad difuk al-thalith. Al-ijabah al-thalith min yanair sanah alfin wa tis'i mi'atin wa thamanin wa tis'in. Al-unwan syari' Fatimura rokmu thamanin difuk. Al-jins zakaw. Al-ijabah zakaw. Zakaw. Zakar laki-laki. Summa al-ijabah li tadribu tsani. Wa hadhihi bitaqatut talibah mumtaz. Talibah. Al-ijabah talibah. Summa ismu. Na'am. Al-ijabah ismu. Ismu talibah Halimatus Sa'diyah. Ismu. Al-ijabah ismu. Summa al-mihnatu. Al-mihnatu. Al-mihnatu talibah. Al-ijabah al-mihnatu. Summa wa makanu wa tarikhul milad al-milad. Al-milad al-ijabah. Samarang al-khamis wal-ishrun min Fabroir sanah alfin wa tis'in mi'atin wa sab'in wa tis'in. Summa al-ijabah al-akhirah al-jinsu. Al-jinsu, al-ijabah al-jinsu. Jawabannya adalah yang terakhir, al-jinsu. Jenis kelamin al-jinsu, unsa. Nah, alhamdulillah. Insyaallah semuanya benar ya. Alhamdulillah. Ya ayyuhatullah, hal antum ta'rifun annal ayah fil Qur'an al-Karim anil maudu al-bayanat asyaksiyah. Na'am, tilka ayat anil maudu al-bayanat asyaksiyah fi surah al-hujurat rokm ayat 13.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bimakna wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Al-Hujurat ayat 13. Masya Allah. Ternyata Allah menciptakan kita sudah memiliki identitas dirinya masing-masing. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan lain-lain. Ada juga yang dari warga negara Indonesia, warga negara misalnya Jepang, dan lain-lain. Oleh karena itu, janganlah kalian minder. Harus bersyukur, harus bangga dengan identitas diri kita masing-masing. Karena yang dinilai Allah itu hanyalah ketakwaannya saja. Tidak memandang warna kulit, kecantikan rupa, dan lain-lain. Lianna qada intahal waqat sa'aktim hadad dars asallah ayyaja'ala ulumuna uluman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Sanaktim hadad daws bikiraati alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ans. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Arab. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.